Combongnya itu di atasnya dua ini. Oke, dua iya. Malah ya. Dan kali ini untuk batunya apa nih bang? Batu-batu anggur. Batu-batu anggur ya? Varian batu-batu anggur sama pandan jamblang. Oke. Dan ini juga ada yang jumbo-jumbo lagi? Ada yang jumbo-jumbo juga. Oke, kita langsung lihat batunya ya bang ya? Siap, siap, siap. Kebetulan Fahri lagi punya tapak jalak. Oke, untuk tapak jalaknya ini presisi nih bang ya? Cakep. Presisi banget, kanan-kirinya sama, dan batunya juga kristal. Biasanya bahan mana nih bang? Cakep. Itu bahannya bahan Lampung. Bantu Sumatera ya. Okay. Dan ini warnanya agak kekuningan ya. Iya, warnanya kekuningan. Dan ini tembus kristal. Dan tapak jalaknya memang bagus nih ya, pas ya. Pas banget. Simetris okay. Banget, simetris. Dan ini ada tiga. Ya, ada kakak okay. Itu. Ada kakak. Tiga bersaudara. Oke, okay. Ini yang pertama. Kita lihat yang kedua dulu. Masih kristal ya? Masih kristal. Oh, ini lebih kristal lagi nih. Kuningnya sedikit dan tapak jalaknya pas ya di tengah pas ya. Pas banget. Silakan teman-teman, ini katanya alpaka semua ya bang ya? Alpaka semua. Oke, kita lihat tapak jalak yang ketiga. Oke, ini lebih putih, lebih kristal. Cakep. Nah, untuk tapak jalaknya ini bang, masing-masing berapa ini? Untuk tapak jalaknya, pari harga samain aja. Biar enak, 600 ribuan. 600 ribuan ya? Open pari 600 ribu. Oke. Biar enak. Ini ada tiga, masing-masing 600 ribu ya bang ya? Iya, masing-masing 600 ribu. Oke, dan ini bagus-bagus nih tapak jalaknya. Silakan ya teman-teman. Oke lanjut bang, waduh ini ketemu anggur jumbo. Iya. Nah ini saya bingung, jumbo. Ini warnanya warna apa nih bang? Ini agak itu warnanya, warnanya dibilang lavender bukan lavender. Oh bukan lavender itu, ya? Iya bukan, itu okay. Anggur. Anggur ya? Ya jenisnya anggur juga sama. Ini warna-warna tua. Ini berat nih, ikatannya kuningan nih bang? Ikatannya tembaga. Oh tembaga ya, oke. Silakan teman-teman. Ikatannya tembaga berat nih. Oke. Ini sampai berapa nih bang? Itu sampai 750 ribu. 750 ya? Pari 750 ribu. Oke, silakan teman-teman. Ini warnanya unik nih. Seperti lavender tapi bukan ya bang ya? Iya. Oke, hanya warnanya udah ya, enak bener. Banget kuning. Kristalnya, okay. Air kuningnya dapat, biwangnya dapat. 750 ribuan. 750 ribu. Oke, siap. Nah kita lihat. Nah ini anggur, tapi ini saya langsung kelihatan serat kuranya nih bang ya? Iya. Serat kuranya lebih rapi. Iya betul. Oke, nah. Ini bagus nih. Batunya kristal pastinya, bening. Cakep, cakep. Oke, nah ini harga berapa nih bang? Itu Fahri open 600 ribu. 600 ribu aja iya, ya? 600 ribu aja. Silahkan teman-teman, anggur putih kuranya 600 ribuan aja. Nah, kita lanjut ke baris kedua. Ini masih anggur ya bang ya? Masih anggur. Cuman nih warnanya beda-beda. Beda-beda, ada anggur Pacitan, okay. Ada anggur Sumatera juga. Dan harganya ya. Sama semua nih. Harganya biarin, berapa? Biar enak, biar sama-sama kita enak. Harganya 600 ribu. 600 ribuan ya? Oke, okay. Ya. Kita lihat satu-satu. Nah pertama ini yang pertama nih bagus nih. Warnanya kuning tapi ketua juga ya, bagus nih. Kuning mumbul, semok lagi. Oke, okay. Silakan teman-teman. Pecinta anggur nih. Hanya 600 ribuan nih bang ya? Hanya 600 ribu. Oke ya, sekarang bagus nih, cakep-cakep. Kita lanjut ke anggur selanjutnya. Nah ini ada motif unik putih nih. Iya. Tapi ini kelihatan nih, giwangnya berair nih. Giwangnya bening. Oh, oke. Cakep banget itu giwangnya. Silahkan nih, teman-teman pecinta anggur. 600 ribuan aja. Oke lanjut, masih batu anggur, harga 600 ribuan. Nah ini saya langsung lihat kura ya bang ya? Iya. Cakep juga nih, silakan. Ini ikatannya nih spesial nih, ikatan itu ikatannya Ciamis. Custom. Iya, benar. Iya, custom Ciamis Monel. Oke, silakan teman-teman, 600 ribuan aja ya. Lanjut, masih ke anggur serat kura. Pilihan lagi, 600 ribuan, cakep. Silakan teman-teman, ini bumbul juga ya bang. Nah ini agak unik nih, ini larinya ke batu apa nih bang? Anggur lah. Oh ini anggur. Iya, anggur pandan sih, pandan. Oke, okay, pandan. Cuman ada sisik pandan ya, juga, benar. Anggur ada sisik pandan. Oke, okay, silakan nih, unik nih. Silakan teman-teman, masih 600 ribuan. Kita lanjut ke baris 3 dan ini tetap sama ya? Tetap sama, ribuan. Okay. 600 ribuan aja. Dan ini saya lihat langsung giwang semua nih, bergiwang semua nih. Oke, okay, kita lihat batunya pertama. Oke, okay. Silakan teman-teman, cakep. Bersih ya batunya, kristal. Cakep. Ya benar, 600 ribuan. Kita lihat yang kedua, wah ini giwangnya nih main semua nih. Wah itu bersih, udah agak semu-semu. Benar-benar, nah ini silakan nih, warnanya sudah semu. 600 ribuan aja. Lanjut ke anggur selanjutnya. Cakep. Silakan teman-teman, tinggal pilih aja.
600 ribuan juga. Oke, ketemu lagi nih. Bagus juga nih giwangnya. Bentuknya agak lonjong tapi masih 600 ribuan ya bang ya? 600 ribu, okay. Itu bahannya bahan Sumatera. Bahan Sumatera ya, okay. Dan yang terakhir, bentuknya bundar, yeah. Giwang juga tetap, oke, okay. Hanya 600 ribuan ya bang? 600 ribuan, oke, okay. Okay, lanjut bang. Oke, okay, nah, siap om. Kita ngeliat yang ke display nih bang. Nah ini ada yang spesialnya, jadi ini pandannya, pandan apa nih bang? Nah itu pandannya, pandan jamblang, merah jamblang. Merah jamblang, yeah. Ya, oke, okay. Dan ini agak lumayan jarang nih, merah, yeah, jamblang. Oke, ini iketan semuanya alpaka ya bang ya? Iketan semuanya alpaka. Oke, dan harga masing-masing berapa nih? Harga masing-masing samain aja lah. Soalnya, okay, ini kan satu bahan, okay, cakep-cakep itu, yeah. Biarin samain aja 700 ribuan, open bari 700 ribuan. 700 ribuan ya, oke, okay, kita lihat satu-satu. Oke, ini yang pertama. Sisiknya cakep-cakep. Oke, okay, ada betik, ada betok ya bang? Iya, yeah. Oke, okay, ini yang pertama, cakep. Merah jamblang ya bang? Iya, yeah, kan? Merah jamblang, okay. Ini yang kedua. Oke, okay. Bagus-bagus nih merahnya. Kalau jamblang itu memang tua ya bang ya? Kalau jamblang memang tua, di atasnya merah. Di atasnya merah, ya, di atas, okay, merah, merah jamblang. Yang ketiga, okay, ini yang keempat agak besar, masih merah jamblang. Dan ini yang kelima, pandan merah jamblang ya. Silakan teman-teman. Jadi pandan merah jamblangnya 700 ribuan ya bang ya? Oke, okay, lanjut bang Fahri. Siap, okay, siap om. Sebelumnya kita pernah ngeliput jumbo ya? Nah, pernah dulu-dulu ngeliput jumbo, tapi bukan jumbo yang itu ya. Sekarang ada varian yang baru lagi. Oke, okay, yeah. Kalau dulu kan kita lihat Gunung Tanduk. Iya, yeah, kalau dulu itu Kecubung Tanduk sama Godzilla. Nah, kalau ini ada dua nih, batu apa nih bang? Nah, kalau itu batu combong. Combong ya? Iya, batu combong. Oke, okay, jadi ini jenis anggur. Oke, okay, yang pertama dulu nih. Ya. Waduh, luar biasa nih. Ini besar banget ya bang ya? Besar banget, itu jumbo banget. Mundul. Nah ini kalau ada yang nanya, ini alami nggak nih bang? Alam. Ya alam ya. Pecinta batu anggur yang jumbo. Dan ini kebetulan combong lagi ya? Kebetulan combong. Oke, okay. Bisa dibayangkan nih kalau batu combongnya sebesar ini ya. Luar biasa nih. Cakep banget nih. Oke, okay. Iketannya custom model Ciamis. Oke, okay. Batu combong jumbo yang pertama nih, nyampe berapa nih bang? Itu Pahri kasih open harga 1 juta. Hanya 1 juta? Ah, 1 juta. Okay. Juta. Silakan teman-teman. Sebesar ini 1 jutaan. Cakep nih. Unik ya, alami combongnya. Iya. Cuma punya satu lagi ya? Punya ini satu. Ini yang benar-benar lobangnya besar ya? Iya. Punya dua sih, cuma yang, iya, yang satu beda ya. Kurang, okay, presisi. Nah, kita lihat yang kedua. Nah. Ini juga combong. Iya. Tapi atasnya mungkin kelihatan kecil, tapi di bawah ini bolong ya? Iya, hmm, jadi combongnya itu di atasnya dua ini. Oke, okay, dua malah, iya, ya? Oke, okay. Lebih antik lagi. Dan ini lebih mumbul nih, tingginya mumbul. Lebih mumbul dibanding sama yang tadi, cuman, okay, jumboan yang pertama. Betul, ya, jumbo yang pertama, ini mumbul. Silakan nih, yang unik-unik, kolektor nih, kolektor besar-besar, jumbo-jumbo. Dan yang, iya, ini uniknya combong soalnya nih. Yeah. Oke. Okay. Sampai berapa nih bang? Itu sampai samain aja sama yang pertama 1 juta. 1 juta ya? Pahri, okay, open 1 juta. Oke, okay, silakan ya teman-teman. Jadi ini ada pilihan ya. 1 jutaan masing-masing ya bang ya? Iya, masing-masing 1 juta. Oke, okay, silakan teman-teman. Dan ini combong alami ya bang ya? Alam. Iketan dua-duanya sudah model custom Ciamis ya bang? Iya. Oke, okay, lanjut. Nah ini kita ketemu batu anggur yang, wah ini warnanya nih sudah mulai tua nih bang ya? Nah itu anggurnya Pahri ketemu satu-satunya itu anggur lawas. Oke, anggur lawas. Iya, ya, anggur lawas. Iketan bagus. Wah, warnanya bagus banget nih. Mewah itu, mewah. Oke, silakan teman-teman. Untuk harganya nih, Bang. Itu harga 1,2. 1,2 ya, juta ya. Kasih 1,2. Oke. Silakan teman-teman, 1.200.000 untuk batu anggurnya. Ini udah bagus ya warnanya ya, Bang ya. Udah cakep, cakep enak banget. Iya, benar. Oke, silakan teman-teman. Oke, kita lanjut. Ukuran yang besar selanjutnya. Iya. Nah, ini jenis pandan apa nih, Bang? Nah, itu Pahri kebetulan punya pandan kapas. Untuk sisiknya? Sisiknya betik full. Betik full. Yang menarik iketannya nih? Yang menarik itu iketannya Pahri pesen dari Ki Acung. Oke, sudah terkenal ya? Sudah terkenal lah. Oke. Mana Ki Acung udah terkenal. Jadi ini bisa dibilang pandan rudal ya, Bang? Ya, ya? Pandan rudal. Kapas? Kapas, betik, rudal. Sisik betik, ring dari Ki Acung Cilebok. Ini rapih nih, bagus nih. Rapih banget. Besar, rudal, tapi rapi. Oke, untuk harganya nih, Bang? Itu untuk harganya Pahri kasih 1 juta aja. Oke, 1 juta aja ya. Silakan teman-teman. Pandan kapas rudalnya 1 jutaan. Oke, lanjut Bang Fahri. Oke, nah, siap, Bang. Ini kita lihat nih warnanya agak unik nih. Ini pandan apa dulu, Bang? Nah, kalau yaitu Pahri punya kebetulan satu-satunya pandan
Sutra. Oke, okay, Sutra Babon. Sutra ya. Yeah. Oke, okay, jadi ini Pandan Sutra ukuran Babon. Iya. Yeah. Ini besar banget ya. Besar banget. Oke, okay, dan ini jenisnya sutra nih. Silakan yeah, teman-teman. Lonjong tapi mumbul juga ya. Mumbul. Cakep. Mumbul gede, jumbo. Oke, okay, harganya nih, Bang. Itu harganya open pari 1,2 aja. 1,2. Iya, 1,2. Okay. Soalnya untuk Pandan Sutra yang gede kayak gitu jarang. Jarang ada. Jarang. Ya? Oke. Okay. Iya, jarang. Sangat jarang sekali. Silakan teman-teman, untuk Pandan Sutra yang sebesar ini jarang, hanya 1,2 deh, Bang. 1,2. Pari okay, open 1,2. Oke, okay, okay, lanjut, Bang. Waduh, ya, ini saya langsung melihat sisiknya ini bagus banget ya. Oh, sisiknya itu cakep banget itu. Oke. Okay. Nah, ini biasanya disebut pandan apa nih, Bang? Nah, kalau disebutnya itu pandan betok sisik udang. Oke, okay, betok ya, sisik udang ya. Iya. Tapi ini warnanya udah tua nih, Bang. Warnanya itu udah alami dari okay, sononya udah alami. Padahal itu masih belum, dasar ya? Iya, masih dasar, belum okay, diapa-apain. Silakan nih teman-teman pecinta pandan, masih dasar tapi sudah warnanya tua. Iya, udah kayak lumut aja betul, ya. Betul. Nah, dan ini disebutnya betok udang ya, sisik betok udang. Udang. Oke. Okay. Wah, ini bagus nih. Sangar nih. Ikatan juga sudah di ini custom Ciamis. Custom Ciamis. Oh, ini bagus banget nih. Silakan teman-teman. Oke, untuk harganya nih, Bang. Untuk harganya itu pari kasih 1,5. Open 1,5 ya. Silakan teman-teman, 1,5 juta nih untuk batu pandan sebagus ini. Ini keren banget nih. Cakep. Oke, lanjut, Bang. Ini ketemu om, lagi nih. Om, siap. Ukuran rudal, tapi ini rudalnya benar-benar besar nih. Iya. Dan yang unik ini sisiknya beda sendiri. Nah, itu sisiknya beda. Itu sisiknya bulodom. Oh, sisik iya, bulodom ya. Bulodomba ya. Iya. Oke. Silakan teman-teman, ada pandan sisik bulodomba. Rudal ini besar banget nih. Ini iya, ikatannya dari ikatannya sama ya. Acung Cilebok juga iya, ya. Bukan okay, custom Ciamis itu. Oke, silakan teman-teman. Cakep nih Acung Cilebok. Kalau suka rudal besar jumbo. Oke, harganya sampai berapa nih? Harganya itu pari kasih 1,5 aja. Oke, hanya 1,5 ya. Silakan teman-teman. 1,5 juta untuk pandan bulu domba. Bagus banget ya. Seratnya kalau bisa lihat ya, bagus. Wah, itu dilumutin cepet banget. Iya, benar-benar. Memang seperti ini ya, domba warna-warna ya. Warna-warna kayak gitu dilumutin. Soalnya itu warna dasar. Oh iya, betul. Oke. Okay. Masih warna dasar. Oke, okay, silakan. 1,5 aja ya, Bang ya? 1,5. Oke, okay, okay, lanjut, Bang. Ini batu yang terakhir nih. Ya. Jumbo juga. Dan ini saya lihat nih, sisiknya rapi ya, Bang ya? Sisiknya rapi banget. Warnanya juga segar kuningnya. Iya. Kuningnya jumbo, itu warna dasar itu. Oh, ini masih dasar ya? Iya, masih okay, warna tapi dasar. Tapi ini bagus nih. Ikatannya juga udah diikat monel Ciamis. Iya. Oh, ini bagus nih. Seperti Manohara dulu ya, Bang? Iya, nah itu. Cuman ini lebih jumbo. Ini lebih jumbo lagi. Lagi. Ya, oke. Okay. Sisi kanan kiri rata. Benar-benar, silakan teman-teman. Itu betik kasar lah. Betik kasar ya. Itu jatuhnya sisik kayak okay, gitu betik jadi kasar. Jadi pandan nanas sisik betik kasar. Iketan monel Ciamis, oke. Okay. Sampai berapa nih, Bang? Kalau itu pari samain harga sama sutra aja 1,5. 1,5 ya, oke. Okay. Silakan teman-teman, 1,5 juta untuk pandan nanas sisik betik kasar ya, Bang ya. Iketan sudah ring monel Ciamis, oke. Okay. 1,5 juta aja. Oke, okay, Bang Fahri, mungkin kali ini cukup sekian dulu. Oke, okay, siap, siap, siap. Seperti biasa teman-teman, kalau berminat bisa langsung datang ke Gedung Karya Rawa. Iya, Bening, Gedung Karya Rawa Bening, Jatinegara. Okay, dan untuk harga masih bisa nego juga. Masih bisa nego-nego semua. Oke, okay, okay, sekian dari saya, Fahri Abandani. Kalau misalkan teman-teman ada yang minat, tinggal merapat aja ke Gedung Karya Jatinegara Rawa Bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.